Jadi Indonesia telah outperform dua ekonomi ini, Malaysia dan India, kedua-duanya. Jadi Indonesia progress lebih cepat lagi. Dan sekarang ni pula mereka ada tiga orang calon presiden. Mereka ada tiga apa nama ni? Prabowo, Ganjar, Pak Ganjar dengan Anies Baswedan. Dan tak ada di kalangan mereka ni yang ekstrim. Dan mereka ada tiga choice. Kalau mereka dapat pemimpin presiden yang bagus kali ini, mereka ada tiga pilihan yang bagus kali ini, that mean mereka akan enjoy political stability 5 to 10 years lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang Cak Mujib TV guys. Oke, kali ini teman-teman kita akan reaksi sebuah video yang membuat saya tuh kayak gimana gitu. Guys, ya di sini ada sebuah video daripada The Wanderers ya guys ya. Linknya di deskripsi, teman-teman subscribe, teman-teman tonton videonya. Nah, di sini rakyat Malaysia mulai resah katanya dengan kemajuan Indonesia yang nyata. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok video aja guys. Let's go. Oke. Indonesia outperform Malaysia. Oke. Sebagian rakyat Malaysia mulai merasa resah dengan kemajuan yang nyata di Indonesia. Prestasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan ketenaran budaya bahasa Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan beberapa individu di Malaysia, menciptakan perasaan ketidaknyamanan terkait persaingan regional dan perbandingan antar negara. Berikut cuplikan pandangan dari tokoh dan warga Malaysia. Oke. Harus ada tim yang mengkaji atau meneliti pengalaman Indonesia dalam proses ya, daripada era Pak Habibie sampai Jokowi. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa yang menyebab keresahan rakyat, apa isu terbesar yang dibangkitkan, dan mengapa hal itu berlaku. Hal ini harus kita teliti supaya kita tidak mengulangi. Kita hanya mempelajari yang sukses dan tidak mengulangi kelemahan-kelemahan. Indonesia, pilihan raya mereka hebat. Hebat berkempen dengan berbagai grup. Ada gumpulan dipanggil Golput, Golongan Putih. Supaya orang tidak keluar mengundi. Kumpulan itu pun ada. Kuat, mereka berlawan. Tapi politik mereka stabil. Adakah Malaysia patut mengambil Indonesia sebagai satu role model untuk kita bangunkan negara kita menjadi sebuah negara yang kuat dan stabil? Saya boleh setuju dalam beberapa sudut kerana peristiwa yang menyedihkan telah lama ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Kita juga berlaku perkara pergolakan politik yang sama pada tahun 1998 dan juga krisis ekonomi yang sama. Cuma Indonesia bagi saya, mereka telah melalui fasa-fasa perit tersebut berbanding kita. Dan alih itulah mereka berjaya menghasilkan pimpinan seperti Jokowi. Dan kita lihat betapa banyaknya pelapis-pelapis mereka yang boleh mewarisi kepimpinan Pak Jokowi. Tapi semua ini tidak bermakna Malaysia tidak ada. Malaysia pun ada. Cuma kita dalam fasa di persimpangan. In transition lagi. Beban politik lama masih belum surut. Watak-watak lama masih lagi merajui perjalanan politik negara. Jadi ini yang membuatkan Malaysia sukar untuk bangun menjadi seperti Indonesia. Sedangkan Indonesia sudah tinggalkan fasa lampau itu. Betul. Adakah ekonomi Indonesia akan outperform ekonomi Malaysia? Yang ni cakap-cakap ni sekarang ni tengah berlangsung, berlaku di kalangan Malaysian business people, yang mana mereka invest di Indonesia, mereka ada syarikat di Indonesia, mereka melihat perkembangan yang berlaku di Indonesia kerana mereka dapat melihat kemajuan yang semakin kemajuan yang semakin ketara itu. Tuan-tuan, Indonesia ni dia dah close the gap antara Indonesia dengan Malaysia. Saya bagi contoh you guys, untuk you guys lah. Pada tahun 1999, kita punya GNI per capita, Gross National Income, masa tu 3,430 macam tu. Indonesia hanya 500 lebih dia US dollar. Itu bermaksud kita 6 kali ganda. GNI kita tu 6 kali lebih besar daripada Indonesia. Okay.
fast forward 20 years, 24 years, 25 years after that. Sekarang ini dia telah close the gap daripada 6 kali ganda kita lebih besar daripada dia. Dia telah close the gap kepada 2.57 saja. Bermaksud Indonesia telah progress lebih baik, guys. Dan Indonesia bukan saja outperform Malaysia, dia juga outperform Indonesia. Kalau kita guna measurement yang sama, GNI per capita by 1999 dengan 2022, kita guna kaedah yang sama itu, Indonesia ni dia telah outperform India. Walaupun ialah media barat ni suka menggambarkan India ni the fastest growing economy lah. Okay. Tapi realitinya, kalau lihat kepada GNI per capita itu, saya ingat Indonesia dengan Malaysia ni lebih kurang dalam 1.92, saya ingat, 2022. Kalau compare dengan, maksudnya Indonesia lebih tinggi daripada India dari segi GNI per capita. Jadi Indonesia telah outperform dua ekonomi ni, Malaysia, wow, dan India, kedua-duanya. Jadi Indonesia progress lebih cepat lagi. Dan tuan-tuan, apabila kita baru-baru ni kan, Indonesia baru-baru ni siap dia punya tu kereta api laju daripada Bandung ke Jakarta. Saya ingat ambil masa lebih kurang dalam, I think dalam 1 hour je from Jakarta to Bandung. Kalau sebelum ni saya rasa berjam-jam lamanya. Kalau kita travel by car, saya pernah pergi ke Bandung daripada Jakarta, lama. Saya ingat mungkin 3 jam ke 4 jam okay, baru nak sampai ke Bandung itu dengan jalan jam dan sebagainya. Dan sekarang ni kereta api yang itu telah siap, tak sampai sejam dah boleh sampai. Dan the Indonesian are happy about the projek kereta api laju itu. Dan bila ditanya kepada public-public Indonesia, mahu tak mereka extend lagi? Maksudnya daripada Bandung itu extend lagi ke Jawa Timur, ke kota-kota di Jawa Timur. Mereka kata mereka nak, tuan-tuan. Kerana yeah, dia kemudahan, laju, tak ada jam dan sebagainya. Walaupun media-media barat ni banyak menggambarkan ni trap-trap lah, orang kata apa, China nak orang kata apa, perangkap Indonesia lah dan sebagainya. Ini portray daripada media barat lah. Sebab tu kita kena tengok sama realiti. Satu, media barat, media barat ni dia jahat. Dia suka gambarkan benda-benda yang negatif. Kalau projek itu tak menguntungkan dia, dia tak ada betul, apa nama, bahagian dalam projek itu, tak sesuai dengan kepentingan dia, dia akan menggambarkan lah benda-benda yang buruk kepada saingan dia. Kemudian terdapat company Malaysia, you guys, company Malaysia yang dah invest di Indonesia, manufacturing lah, saya ingat dalam 15 to 20 years. Apa dia orang punya pandangan terhadap pekerja Indonesia, tuan-tuan? Saya dengar kan mereka cakap, kita pekerja Indonesia ni rajin, disiplin, dia kata, dan zero turnover, tuan-tuan. Bermaksud mereka happy business mereka di Indonesia. Mereka ni company Malaysia tau, tapi mereka dah beroperasi di Indonesia 15 to 20 years, dan dia happy with Indonesia. Mereka tak mau balik ke Malaysia. Oh. This is coming quite weird lah, tuan-tuan. Dia syarikat Malaysia tapi dia tak mau balik ke Malaysia. Dia nak stay di Indonesia. Dan kita lihat lah perkembangan ini, tuan-tuan. Saya rasa jawapan dia adalah political stability. Aha. Indonesia sejak zaman, sejak reformasi itu bergoncang lah. 1998 tu Soeharto dijatuhkan. Kemudian naik apa nama ni beberapa orang sebelum selepas itu, dan mula stabil ketika SBY, Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa selama dua penggal itu sejak 2004 itu. Aha. Indonesia politiknya mula stabil, tak ada lagi dah pergolakan-pergolakan besar, tuan-tuan, yang tak ada kepada Malaysia, tak ada kepada Filipina, tak ada kepada Thailand, tuan-tuan. Jadi dalam tempoh itu Indonesia telah progress tremendously. Dan sekarang ni pula mereka ada 3 orang calon presiden. Aha. Mereka ada 3 apa nama ni, Prabowo, Ganjar, Pak Ganjar dengan Anies Baswedan. Dan tak ada di kalangan mereka ni yang ekstrim. Dan mereka ada 3 choice. Kalau yang akan datang ni tak lama lagi, pilihan pusingan pertama, kalau tak ada yang lebih 50%, tak ada clear win, dia akan pergi ke pusingan kedua. Okay. Jadi kalau mereka dapat
pemimpin presiden yang bagus kali ini, akan ada tiga pilihan yang bagus kali ini, that mean mereka akan enjoy political stability 5 to 10 years lagi. Jadi ke mana Malaysia selepas itu? Sekarang ni kita sekarang ni masih lagi politik kita sejak 2018 sehingga sekarang ni masih bergolak, tak stabil, terperangkap dengan krisis politik. Jadi Indonesia dalam 5 ke 10 tahun lagi, dia punya ekonomi dia akan grow. Tambah pula sekarang ni dia pula buat pula satu highway lagi, Trans Sumatera, daripada Aceh itu sampai ke Lampung. Itu ada 2,000, saya ingat lebih kurang dalam 2,800 km. Kalau kali Malaysia ni saya ingat lebih kurang 3 kali Malaysia kot, dia punya panjang tu. 2,800 km dia akan connect daripada bandar-bandar di Sumatera itu. Malaysia ni dia punya potensi, dia punya population dia besar, dia punya natural resources banyak. Jadi saya pun bimbang lah tuan-tuan dengan keadaan Malaysia ni, dengan kita punya Indonesia pun dah outperform kita, dengan kita punya politik pun masih lagi serabut, tak stabil ni. Okay. Jadi adakah dalam tempoh 5 tahun akan datang, kita pula akan migrate ke Indonesia untuk cari kerja di sana? Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu. Malu. Nah, begitulah pandangan dari jiran Malaysia tentang kemajuan Indonesia saat ini. Bagaimana pendapat kalian? Alright guys, dan selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, rakyat Malaysia ya mulai resah dengan kemajuan Indonesia yang nyata gitu guys ya. Dan ya banyak istilahnya mengakui dengan demikian ya, Indonesia lebih grow daripada sebelumnya, dan sekarang wow gila sih guys ya. Banyak istilahnya project-project yang belum selesai, dan projectnya itu besar-besaran dan membuat kita pasti lebih dimudahkan lagi ya guys ya. Oke, di sini kita akan baca komentar guys ya. Kalau nggak baca komentar tuh nggak afdol kayaknya ya. Kemajuan Indonesia saat ini berkat tangan dingin ya, sosok yang dulunya hanya dianggap bisa pelangap-pelongo, sampai saat ini menjelang akhir masa jabatannya pun masih banyak yang mencaci, memfitnah, bahkan berusaha menjatuhkan beliau. Untuk beliau punya hati yang sangat lapang, tetap bergerak membangun negeri ini karena beliau yakin apa yang beliau mulai saat ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan. Wow. Sekarang zaman medsos apapun sangat terbuka. Alhamdulillah pelan-pelan namun pasti Indonesia menuju Indonesia emas ya guys ya, pasti. Yakin juga saya guys ya. Dahulu pada saat Malaysia sudah sedikit lebih maju dibanding Indonesia, mereka sudah iri pada negara kita. Apalagi saat ini di mana Indonesia semakin meninggalkan Malaysia di belakang. Wus, selamat tinggal Malaysia. Oke, jadi memang Malaysia dulu itu kan patokannya ke Indonesia, tapi setelah itu lebih maju gitu kan daripada Indonesia dari segi pendidikan dan kesehatan gitu kan, dan juga infrastruktur. Tapi sekarang Indonesia mulai menyalip lagi guys. Apakah nanti ya Malaysia akan berkiblat kepada Indonesia lagi ataupun meniru Indonesia lagi? Wallahualam, kita akan tengok nanti ya guys ya. So gimana komen teman-teman sekalian, silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri.